Oke, silakan duduk. Sorry Roy, mungkin dia kecapean kali ya. Berikutnya, Indra, maju. Cun, buruan Cun, aku mau lihat itu orang mau diapain sama Ustaz Ridwan, Cun. Iya kan, Oli juga penasaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, tahu nggak, aku punya berita penting. Oh iya, masa? Tahu nggak, ada guru silat baru di Kunanta. Bener kan, mukanya tuh kayak preman deh. Bener, serem banget. Oh, jangan-jangan yang tadi kita ketemu di pasar, Sun. Iya tuh, dia orang juga jomblo banget. Oli sama Haikal udah lihat permainan silatnya. Oh, iya tuh. Haikal, Asun. Kalian tahu nggak namanya siapa? Siapa tuh? Namanya tuh Roy. 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 Kamu tahu nggak kenapa kita bisa tahu? Kenapa? Karena kita udah kenalan. Oh iya? Masa? Nah, itu dia. Kata Pak Ustadz Ridwan, orang itu tuh jago banget. Lebih dari Pak Ustadz Ridwan. Betul banget. Tapi percuma sih kalau dia jago tapi dia jahat. Buat apa? Nah, iya tuh. Oh, iya sih. Itu mana namanya sungguh penasaran. Banget tuh, aku juga setuju. Ya kalau masalah pertandingan mah Ustaz Ridwan juga udah cukup ya enggak? Tahu, dijawab. Bener. Bodoh. Wow. Suara apaan tuh? Kalian semua pada dengar suara enggak? Dengar. Dengar kan? Suara apaan? Suara apa sih, Man? Kamu dengarnya pakai rambut atau pakai kuping sih, Luman? Tahu? Kagak tahu. Suara apa sih, Man? Apa sih? Kayak gimana suaranya? Nah. Suara aja udah dengar. Suara kayak gimana? Oh, nah, itu dia. Curang-curang baru. Nah, oh, itu baru. Benar kan? Itu mau lebih sungguh keren. Nggak nyangka banget tuh kalau kita punya guru sebagus itu mana namanya sungguh menakjubkan. Sakit itu nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anakku, khususnya para santriwan yang ada di sini, ya, Ustadz ingin memperkenalkan kepada kalian semua. Nah, ini di sebelah Ustadz sudah ada seseorang. Beliau namanya adalah Pak Roy. Nah, Pak Roy ini adalah teman dari Ustadz Ridwan di komunitas bela diri yang sama. Oh gitu. Itu mana namanya sungguh keren. Jadi nanti Pak Roy yang akan melatih kalian bela diri pencak silat dalam rangka persiapan untuk ikut pertandingan ya. Nah, sedikit tentang Pak Roy ini. Pak Roy ini sudah banyak melatih atlet-atlet pencak silat. Dan Pak Roy ini pun sering mendapatkan juara bela diri. Nah, kan? Hebat kan Pak Roy, kan? Wow, hebat banget, Ustaz. Hebat ya. Nah, jadi tolong manfaatkan latihan ini dengan baik dan serius, ya. Fahim tuh? Fahim, Nak. Ya, oke, baik. Kepada Pak Roy, kami persilakan. Terima kasih, Pak Ridwan. Ya. Ya sudah, kalau begitu, langsung aja kita mulai dengan latihannya. Semua, tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Sekarang lari keliling lapangan. Sekarang juga ayo lari. Lari, ayo lari. Ayo lari. Sekarang lari-lari sambil tendang. Ayo. Ya, tendang.
sekarang kita mulai latihan kombinasi tendangan depan dan pukulan. Yang pertama, Haikal. Siap, Ustaz. Ayo, Haikal. Ya, siap ya. Tenangkan dulu. Wuih. Sekarang pukulan, Kak. Bagus, bagus. Silahkan duduk. Berikutnya, Usan. Asun. Asun kali. Iya, ada Asun. Asun. Ya, Asun. Ya. Silahkan duduk. Selanjutnya adalah Sobri. Ayo Sobri, ayo. Fokus, fokus ya. Sobri, fokus, fokus. Pukulan, ayo. Nah, ini pukulannya bagus. Wah. Oke, silakan duduk. Sorry Roy, mungkin dia kecapean kali ya. Berikutnya, Indra, maju. Indra. Indra, bangun. Hadir, Pak Ustadz, hadir, hadir. Hadir, hadir, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sorry ya, Roy, emang suka begitu. Mungkin kecapean. Allah, Akbar. Sobri, jangan diselengkat dong. Aduh, aku mau ngasih. Sini tau. Aku kasih ini pukul. Indra. Samsatnya di situ. Ini, bisa bilang dong. Ya, Indra, siap ya, tendang ya. Yang kenceng. Ya. Dua, satu. Ya Allah. Ustadz, gimana sih? Kan bener dong megang ini. Ya udah, pukulan ya. Ya. Cukup. Lemas, Ustadz. Mungkin dia kecapean kali ya. Istirahat dulu ya. Ada. Kena muka lagi. Selanjutnya. Nah, Lukman. Cakep ini Lukman. Lah kok saya, Pak Ustadz? Emang giliran kamu sekarang? Udah yuk. Aduh. Kok saya sih? Ya, ini. Biasa yang keriting itu akalnya banyak. Berarti saya akalnya dikit. Enggak. Silakan dilanjutkan. Lukman, ingat, kamu tendang ya. Tendang. Wah, ini keren nih. Yuk, satu, dua, tiga. Ya, tendang. Itu tangan. Ono kaki. Sorry, Roy. Enggak apa-apa. Suka ada pelupa. Iya, ya. Ya, emang dia agak pelupa. Pelupa? Iya. Tangan sama kaki bisa lupa ya? Iya, emang ya. Suka ketuker. Sekarang saya juga lupa sih. Ya. Hidung sama kuping. Ya, sorry ya, Roy. Ya. Ya. Lupa, ayo tenang. Ya. Nah, ini tuh, keren nih. Tenang. Ya. Ya Allah, salah. Dari bawah ke atas. Ya udah, maaf. Oke, tonjok aja, Iya, oke. Okay. Sekarang ya, pukulan ya, kita coba pukulan. Nah, ini pukulannya bisa diandelin nih. Ayo, Lukman, siap! Si Bosat ke Samsa.
Boleh samsak gak sih? Ngerti kan? Samsak. Samsak. Samsaknya. Oh iya. Iya. Lukman. Kok ini agak aneh. Ini enggak apa-apa, dia benar-benar. Ya udah Lukman, kamu boleh duduk ya. Ini gimana ini? Udah mungkin bisa dikasih contoh lagi, Ron. Oke. Mereka lebih ngerti gitu ya. Ya, semua lihat. Ya, biar saya kasih semuanya. Contoh. Nih ya. Baik. Tendangan seperti ini. Ya. Bah. Tuh. Oh. Baru pukulan. Nah. Tuh. Lagi. Ya. Lagi. Begitu. Lagi. Sekali lagi saya kasih contoh. Tendangan. Lekuk. Lepas. Balik. Lonjokan. Kanan lurus. Kiri lurus. Ya. Oke. Okay? Seperti. Allahu Akbar.